Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Jumpa lagi di channel kami ya. Terima kasih sudah mengklik video ini. Apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat, teman-teman. Oke, teman-teman, nggak usah berlama-lama lagi ya. Kali ini saya akan mereview hasil huntingan saya karena memang beberapa waktu ini saya sibuk sekali dengan pekerjaan saya, teman-teman. Oke, untuk huntingan kali ini sudah ada dua kantong kresek ya. Oke, yap, ini. Jadi yang saya dapatkan kali ini adalah dua item dari Hot Wheels, teman-teman ya. Untuk item ini saya dapatkan dari dua toko yang berbeda. Maaf. Yang pertama adalah dari retail Indomaret, kemudian yang kedua ada dari toko bayi. Ips, bukan toko bayi, tapi toko peralatan bayi, teman-teman, perlengkapan baby ya, perlengkapan untuk anak-anak, begitu ya teman-teman ya. Yang pertama adalah Indomaret, kemudian yang kedua di Doremi Kids and Baby Shop. Oke teman-teman, langsung kita buka kira-kira apa yang saya dapatkan itemnya ya teman-teman ya. Ini adalah seri Hot Wheels yang terbaru atau yang bisa kita sebut dengan free poster ya. Di sini juga ada di belakang ya. Untuk jenis mobilnya adalah GT3, teman-teman ya, mobil balap. Oke, langsung kita balik. Ini adalah 2018 Bentley Continental GT3 atau GT3, teman-teman. Bentley ini memang agak susah ya saya temukan di gantungan. Yang saya sering temukan adalah Bentley Continental yang berwarna hijau juga, tapi yang dia hijaunya agak terang dan ada angka 8 gitu ya teman-teman ya. Itu yang sering saya temukan, tapi saya kurang meminati ya, karena memang saya lebih fokus pada GT3 dan model-model yang bentuknya seperti ini, ada livery-livery nomor seperti ini ya teman-teman ya. Karena saya gak tahu kenapa saya sedang mengumpulkan seri GT3-nya ya, seri balapnya. Jadi di sini ada BMW yang pernah saya temukan kemarin juga ya. Kemudian di sini ada Cadillac ya, Cadillac. Kemudian ada Porsche. Semuanya ini versi yang GT3, teman-teman. Untuk detail dari item ini kurang lebih sama dengan Bentley Continental yang mungkin kalian punya di rumah yang berwarna hijau terang itu ya, yang angka 8. Kalau yang ini angka atau nomornya 100, teman-teman. Dan untuk castingannya ini cukup identik ya, identik dengan yang versi hijau muda itu ya teman-teman ya. Untuk base nya juga dari plastik, kode produksinya juga sama ya. Cuman yang berbeda adalah bagian warna cat dasarnya ini adalah warna hitam, hijau dan putih, teman-teman. Dan ini sangar ya, menurut saya ini cakep sekali sih, cakep sekali. Oke, ini saya dapatkan di Indomaret dan untuk kondisi kartnya ya masih bagus ya, cuman di bubble-nya ini pecah teman-teman. Gak apa-apa karena ini akan saya lus nantinya. Oke, ini hasil tangkapan saya yang pertama, kita simpan dia di sini. Kemudian yang kedua saya dapatkan di toko Doremi ini ya. Ini adalah Kids and Baby Shop, toko yang menjual perlengkapan bayi, teman-teman. Oke, di sini sudah bisa kalian lihat ya. Ini logonya Honda dan kalau kita baca 98 Honda Prelude. Prelude lagi, teman-teman ya kan. Seperti yang sudah saya katakan, saya suka dengan mobil ini, tapi yang berbeda adalah cara di warnanya, teman-teman. Ini untuk Honda Prelude 98 ini saya dapatkan yang berwarna silver. Cakep sekali, teman-teman. Ini asli cakep sekali, teman-teman ya. Kalau bisa saya katakan sih dengan yang warna kuning ini malah menurut saya pribadi ini lebih cakep yang silver, teman-teman. Gak tahu kenapa ya, dia lebih berwibawa begitu ya teman-teman ya. Ini keren sekali sih ya, mantap sekali sih ini, mewah gitu loh ya teman-teman ya.
Dibandingkan dengan yang berwarna kuning, kemudian yang pernah saya miliki sebelumnya yang berwarna biru, ini jauh lebih cakep, teman-teman. Dan betul kata Om Mbah Koplak D ya. Jadi beliau pernah komentar di salah satu video saya membahas tentang video yang ini ya, yang Prelude kuning. Katanya dia baru punya 2 koleksi, yaitu yang warna kuning dan warna silver ini ya, teman-teman ya. Dan entah kenapa beberapa hari setelah beliau komentar, saya malah justru menemukan item ini juga. Wow, ternyata cakep sekali ya. Ini kalau kita perhatikan ya, detail dari bagian depan ini sebenarnya identik dengan yang warna kuning ya, cuman warnanya saja yang cukup berbeda. Untuk interiornya ya, interiornya warna merah sama dengan yang warna kuning. Bagian atasnya juga ada sunroof. Bentuk kacanya juga bening ya, kelihatan sekali bagian interiornya, keren sih. Yang cukup berbeda juga di bagian velg ya. Untuk jari-jari velgnya ini cukup berbeda dengan yang berwarna kuning. Ya. Cukup berbeda, teman-teman ya. Kalau saya rasa sih yang versi silver ini sama dengan yang versi berwarna biru ya. Velgnya sama sih. Kemudian di bagian belakang seperti ini. Wow, Honda Prelude ini memang lengkap ya. Kalau saya bilang lampu belakangnya juga ada nomor platnya juga. Mantap sih. Kalau yang ini nggak ada nih. Wow, cakep ya teman-teman ya. Untuk base-nya kurang lebih sama ini, dari plastik standar reguler yang seperti ini ya. 2018 Mattel. Wow, ini cakep sih. Saya jadi sayang mau ngelus ya. Tapi gak apa-apa lah, nanti kita lus saja ini ya. Kita kumpulkan dengan Prelude-Prelude saya yang lain. Oke teman-teman, itu saja video saya yang saya punya ya untuk kali ini. Videonya hanya ada 2 item yang saya punya, saya miliki ya. Yaitu adalah Bentley Continental dan Honda Prelude. Dua-duanya cakep ya. Cakep sekali teman-teman. Oke, terima kasih sudah menonton videonya sampai dengan habis. Klik like video ini jika kalian suka, dan jangan lupa bagi kalian yang belum subscribe, tekan tombol subscribe-nya. Jangan lupa juga follow akun Instagram kami di @scooter_pedia, teman-teman. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.